Pemirsa, memperingati Hari Tari Sedunia yang ditetapkan pada tanggal 29 April nanti, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan bakal menggelar pergelaran seni tari bekerjasama dengan Dewan Kesenian Provinsi serta menggait komunitas maupun sanggar seni tari yang ada di Kalsel maupun di Provinsi Kalimantan Tengah. Sukses menggelar ragam pesona seni Ramadan yang berkolaborasi dengan event Pasar Wadai Ramadan 1445 Hijriah. Dalam waktu dekat, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan bakal menggelar pergelaran seni di bidang tari. Pergelaran seni tari ini ditujukan dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia yang dilaksanakan setiap tanggal 29 April dengan menggait beragam komunitas maupun sanggar tari yang ada di Banua. Direncanakan nantinya UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan akan bekerjasama dengan Dewan Kesenian Kalimantan Selatan melaksanakan peringatan Hari Tari Sedunia selama 2 hari, bahkan ikut menggait komunitas ataupun sanggar seni tari dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sebelumnya itu kebetulan di bidang tari, salah satu kita kerjasamanya kan dengan Dewan Kesenian Provinsi nih, kerjasama dengan Dewan Provinsi, lalu salah satunya Dewan anggota atau pengurus dewan tersebut di bidang tarinya, dia sudah memiliki link beberapa komunitas yang mau mereka undang. Karena seperti di tahun kemarin, ditelusuri ternyata kemungkinan di Kalimantan Tengah itu tidak ada program. Tidak ada program pemerintah dalam melaksanakan Hari Tari Sedunia. Nah, jadi di kita Taman Budaya Kalimantan Selatan kan kita setiap tahun kan melaksanakan, walaupun hanya bentuknya mungkin ada yang lebih besar ataupun lebih kecil, tapi pergelaran yang dalam rangkaian Hari Tari Sedunia itu mesti ada. Nah, di tahun ini insya Allah kita akan menggelar yang dengan merekod beberapa, mengakomodir beberapa komunitas-komunitas seni tari, ya salah satunya yang dari Kalteng, untuk tampil di Kalimantan Selatan. Hari Tari Sedunia merupakan momentum insan seni tari dalam meresapi segala keanekaragaman dan kekayaan kebudayaan yang dimiliki daerah dan tersirat makna serta nilai mempersatukan bangsa dan masyarakat. Di era saat ini sudah banyak generasi yang melupakan kesenian lokal termasuk tari akibat fenomena media sosial. Kiranya Hari Tari Sedunia menjadi refleksi agar lebih mengetahui dan melestarikan ragam gerak seni tradisi yang dimiliki daerah. Erwin Yudanwari, Banjar TV.